Azza Aziz merupakan seorang model dan pelakon popular sekitar tahun 90-an. Beliau dahulunya banyak berlakon drama TV dan filem. Drama lakonannya yang melonjak naik namanya ialah Cinta Korporat di samping Rusli Ramli dan Azza Sulaiman. Azza kini menetap di Montreal, Kanada selepas berkahwin dengan jejaka Inggeris bernama Daud Leroy Abdullah pada 7 Januari 1995. Selepas berkahwin, Azza terus menyebilkan diri dalam industri hiburan tanah air dan menumpukan perhatian sepenuhnya kepada keluarga. Walaupun jauh dari tanah air, Azza kerap berkongsikan perkembangannya di laman Instagram. Meninjau akaun Instagramnya, Azza telah berkongsikan satu video yang memaparkan koleksi gambar-gambar ketika majlis perkahwinannya dahulu sehingga sekarang sempena ulang tahun perkahwinan mereka yang ke-28 tahun. Kata Azza, setiap pasangan ada liku-liku rumah tangga, tiada yang sempurna. Saya juga ada liku-liku menempuhlah rumah tangga sehingga kini 28 tahun bersama. Tak semudah untuk mengukuhkan. Setiap masa ada dukaannya. Semua orang akan merasai dukaan itu. Semua terpulang pada diri kita dan pasangan kita bagaimana untuk menyelesaikannya. Yang ada masalah rumah tangga tu, duduk berbincang secara baik. Letak ego masing-masing ke tepi. Tengoklah anak-anak anda. Settle secara baik. Yang mana belum kahwin, jangan kahwin. Jadi isteri dan ibu tak semudah yang disangka. Pada penghujungnya tentang awak, tentang dia dan tentang pasangan anda dan family anda. Hasil perkahwinannya dengan Daud, mereka dikurniakan 3 orang cahaya mata lelaki iaitu Aaron, Brian dan Justin.